Jumpa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sebentar di rumah Basir meminta tobat dan pokayan untuk Anda yang telah hadir. Salam hormat dari saya. Alhamdulillah hari ini kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di City Mall Ketapang. Kami mengucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau yang mewakili Bapak Muhtar Effendi, S.Pd., M.Pd. selaku Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Komisi Kabupaten Ketapang, Bapak Sarjan, dan Bapak Theo Benadi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Serta tidak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh penonton dan pemain yang telah hadir pada turnamen Tenis Meja Ketapang Kalbar. Tepuk tangan dulu lah semua. Agar acara ini berlangsung dengan lancar dan sukses, marilah kita bermajakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kakak lima, berjuang kakak muda, bertengahkan dua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita pagi masih diberi kesempatan kesehatan dan rezeki sehingga kita semua dapat berkumpul di mal ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama yang saya hormati adalah Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhtar. Yang saya hormati adalah rekan saya ini Pak Tio Genadi. Beliau juga sebetulnya pengurus ini dan dengan juga sebagai donator luar biasa. Banyak dan sudah. Tepuk dulu. Aku sekali beliau ini baik di futsal, terlihat di poli, di tenis meja, jadi luar biasa. Inilah calon-calon pemimpin yang akan datang, mudah-mudahan disertakan Tuhan beliau ini dapat memimpin Kabupaten Ketapang ke depan. Mudah-mudahan doa kita semua supaya olahraga kita maju. Dan saya sampaikan juga mohon maaf dari Ibu Mia. Nah, Ibu Mia ini belum bisa hadir sebagai ketua PSSI karena beliau masih belum pulih dari persalinan. Semoga kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Dan kepada Pak Hen dan seluruh panitia pelaksanaan, baik itu alumni, wasit yang telah membuang waktunya untuk melaksanakan kegiatan ini. Di mana kegiatan ini adalah merupakan open for money tenis meja Ketapang ke Kalimantan Barat. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat kepada atlet pon, saya juga tadi juga atlet pon dan atlet kami provinsi tetangga dari Kalimantan Tengah. Di selamat datang di Kabupaten Ketapang. Semoga kalian dapat datang ke sini dalam keadaan sehat walafiat dan kembali juga dalam keadaan sehat walafiat. Inilah Kota Ketapang. Semoga pertandingan tenis di Kabupaten Ketapang ini, terutama saya kepada tenis di Kabupaten Ketapang, kita ini harus banyak belajar. Banyak belajar dari teman-teman yang sudah maju seperti atlet pon dan
Aceh dan Kalimantan Tengah tadi. Jadi kami tetap ini memang masih butuh dari pengalaman dan belajar banyak dari rekan-rekan yang hadir yang dari jauh-jauh datang di Kabupaten Ketapang. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa Aceh tetap Aceh yang akan bertanding pada hari ini adalah mengikuti pelajar terus disampaikan dan saya laporkan Pak Kadis pelajar sebanyak 28 orang ganda 52 gandanya serta bergu putra 28 dan total dari seluruh pemain yang akan mengikuti turnamen ini adalah 207 pemain. Kebanyak berapa lupa dan rencana awal 2 hari jadi full hari Sabtu dan hari Minggu full sampai malam. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan ini terutama teman-teman adik-adik kita yang ada di Kabupaten Ketapang ini ambil ilmu ini, ambil pengalamannya, karena kalian akan mengikuti jejak-jejak dari teman-teman yang sudah lolos pon, yang sudah lolos di dan dalam kesempatan ini juga perlu saya sampaikan bahwa Ketapang adalah Pak Dinas, Pak Yor, Ketapang meloloskan 11 atlet pon untuk Medan dan Aceh, nomor 2 terbanyak dari Kota Pontianak. Jadi kita cukup bangga dengan atlet-atlet kita Kabupaten Ketapang, meskipun dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa hari Kamis kemarin pemerintah daerah Kabupaten Ketapang sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan indoor. Indoor ini cukup besar, representatif, kurang lebih sedikit skala dari provinsi Pak. Kecak dalam dari provinsi Kalimantan Barat. Artinya untuk tenis, kalau kita mau pertandingan ataupun mau latihan nanti itu, kita juga punya tempat. Mudah-mudahan doa-doa dari kawan tulis kamu, indoor ini segera cepat selesai. Karena indoor kita bisa memakai sampai 17 sampai 18 cabang, kita bisa bermain di dalam indoor. Jadi ini kesempatan. Selama ini Ketapang ini memang belum punya indoor, tapi alhamdulillah secara prestasi dan kerja luar biasa di Papua kemarin waktu Pak Bintang kita mendapat satu emas di ganda putra dan putra. Jadi luar biasa. Sudah kalau tidak salah 3 kali pon terakhir itu pun berhasil mendapatkan. Di pon saya 2022 kemarin kita mendapatkan medali emas untuk Indonesia. Bukan untuk Indonesia. Sedikit yang panggilan saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata minum, baca rambut. Selamat pagi, selamat siang, ada yang lain mau bagaimana Pak Sarja bertindak mereka. Jadi mungkin kalau tadi Pak Sarja bilang saya mengatur tidak, saya mungkin lebih mengatur tidak tidak. Saya cuma mencoba untuk tidak berpindah siang. Saya memang kehadiran adik kau juga dapat memberikan manfaat positif kepada pihak. Kemudian saya juga ya, bahwa saya memang beberapa hari lalu saya kemudian juga berpindah pernah berpindah ini.
sampai pada titik kami punya pemahaman yang sama bahwasanya memang salah satu cara untuk memperkenalkan kapal adalah lewat olahraga. Makanya kalau untuk tenis meja saya tidak asing karena memang saya suka bermain tenis meja walaupun mungkin tidak sehebat Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk rutin mengikuti turnamen tenis meja saya tidak pernah. Saya memang fokus di futsal dan beberapa cabang lainnya. Memang buat kami pribadi bahwasanya memang kita bisa memperkenalkan kapal lewat olahraga. Makanya saya sangat senang hari ini hadir kehadiran Bapak Sarjan dan Jemuni, kemudian juga Ketan Sipora, Pak Amta, beliau-beliau juga Bapak Latihan yang juga menjadi pihak dan tanggung jawab besar untuk kemampuan olahraga kapal. Kemudian dari Indonesia Arena, waktunya kapal juga telah mulai kemampuan menjual video. Jadi kita harap kemampuan tidak hanya sebagai kemampuan yang sangat jalan dan kita aplikasi, dan juga ke depan, Poli dan Sipora masih menjadi pihak yang juga terus kalau kita berpengaruh itu saya rasa tidak terlalu sering dilaksanakan. Kalau pengaruh ini sekali ada terlalu besar. Nah, hari ini dimulai dengan anak-anak dari kata dan juga ada kontak-kontak itu ini kebakar ini tidak motivasi buat diri peserta dari kenapa untuk juga bisa memperlihatkan kemampuan untuk ke depan di sisi kemampuan satu. Kalau karena itu sebagian nanti juga pelakunya di Kora Pak Dokter bisa menjawab lagi sehingga tahun depan akan ada pertandingan rutin yang skalanya bisa internasional lewat keadaan kompetisi bola di seluruh seluruh poli yang sekarang pun juga bisa dapat pembinaan tidak hanya sebatas pembinaan rutin sesuai dengan kompetisi tapi juga pembinaan yang lebih inovatif sehingga antusias dari kawan-kawan pecinta musik di Papua itu sangat luar biasa banyak klub-klub kenapa banyak tempat-tempat yang dijadikan wadah untuk berlatih dan ini turnamen yang memang harus. Jadi itu saja, sebagai bentuk input media, saya memastikan setiap kegiatan media dari belakang, karena akan dapat dipublikasikan di media ini di warna-warna kita. Sebagai bentuk input, saya juga kawan-kawan yang ingin hadir dan juga berkompetisi di senam ini, bisa melakukannya untuk memang up di media-media yang ada di warna-warna kita. Jadi itu saja, kemudian saya mohon maaf, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala TNI SPPD sekaligus membuka acara turnamen tenis meja NJA atau Elok Kapal Kalbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Koni Kabupaten Kapak, Pak Sarjan Dekel, kemudian Bang Keo, Jo Senatur, tapi beliau namanya disebut Senatur. Ya, sponsornya luar biasa. Kalau ada 10 layar Pak Keo ini, luar biasa. Ya, ya luar biasa. Nah, ini yang kita harap. Baik, Bapak, saya menyampaikan permohonan maaf bahkan di sekolah beliau ini luar biasa sibuk tadi malam ngajar rapat sampai jam 11 malam masih diajak rapat kita baru pulang dari tempat suci. Nah, jadi beliau mohon maaf yang hadir diwakilkan kepada saya selaku sekretaris di Pemuda dan Olahraga untuk membuka acara kegiatan tenis meja. Kawan-kawan ya, saya hormati yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya bahwa dari meja selain informal
lain poni, ternyata bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Saya terkejut waktu itu kemarin kemarin siapa yang ini? Nah, dia bertanya-tanya juga. Ternyata bukan poni, cuma tapi bukan di sekolah, tapi di luar. Ini luar biasa. Jadi kalau presentasi dan kita presentasi, ya mesti sering. Mesti sering. Bagaimana orang mau dapat juara pun, tapi tidak sering. Hanya sekali aja saya, doang. Tahun sekali. Waktu itu kalau orang kawan-kawan, saya di suara itu kami diperbaikkan. Sebenarnya kita di suara itu sudah berusaha. Ini Pak Sarjan ini orang yang paling hebat Pak Sarjan. Kalau sendiri enggak. Kebetulan di Koni beliau itu ada 40 siapa. Belum di Koni kita ada NPG ya. Kemudian pemudanya ada NPG. Itu kalau digabung-gabung, kalau dihitung-hitung di Pak Teo, memang luar biasa anggaran. Nah, tapi kan kita kembali kepada kemampuan keuangan daerah. Nah, tapi kita selaku tupoksi yang tidak kami di sekolah itu tidak ada lain dalam melakukan pembinaan. Pembinaan kepada khususnya olahraga yang ada di Kabupaten Kenapa. Dan sampaikan bahwa olahraga itu kawan-kawan. Ya, kalau mengharapkan di sekolah, teman-teman tidak cukup. Kami sudah hitung-hitung. Jujur di 2024 kita punya aktif itu kurang lebih ada sekitar 32. Salah satunya apa kawan-kawan ada mengenai itu. Apa yang disampaikan Pak Ketua? Kapan kita mulai merencanakan itu sudah lama. Kenapa? Kita malu. Buat Kabupaten Kenapa itu perlu kalau dijadikan suatu bangsa. Tapi kita tidak perlu. Kita harapkan untuk itu tahun ini kita dorong membangun indoor di lokasinya di Allah itu mulai sudah kerja. Nah, ini salah satu bentuk komitmen juga pemerintah ya kan lewat siswa. Kemudian lewat teman-teman ya bumi-nya selaku ketua PTSNI ya ini ya. Alhamdulillah tahun lalu sudah menganggarkan dan sudah dilakukan pembangunan gedung khusus sepeda. Nah, ini luar biasa. Ya, di Sengkemak. Insya Allah tahun ini mungkin dilanjutkan lagi. Satu dua. Ya. Nah, jadi mana saya sudah rancang anggarannya supaya nanti jenis sepeda itu tahap dua tidak lagi. Jangan lagi tahun datangnya. Tapi mungkin dilanjutkan. Ya, sama dengan indoor. Insyaallah tahun ini jujur, dibuka saja sudah. Tidak ada yang sudah jatuh. Itu kita angkatkan 5 miliar untuk indoor. Ya. Nah, tapi tidak jadi, belum jadi untuk sempurna, bertahap. Nah, dananya besar. Tapi semangatnya itu yang penting. Semangatnya yang penting. Artinya apa? Pemerintah daerah lewat Sekora sudah berbuat. Walaupun tidak sekaligus, itu perlu peranah. Kalau kata orang apa, itu tidak jatuh. Kalau sekaligus, tidak juga. Kenapa? Tadi kita sampaikan. Kita ada NPC, kita ada KSCI, kita ada KONI, kemudian kita ada KONI. Begitu. Kemudian kawan-kawan, saya sampaikan juga yang terakhir. Saya mengucapkan sekali lagi ke panitia yang sudah semangat luar biasa yang melaksanakan di sini mall. Kegiatan dari gereja, kemudian peserta, tadi ada kalter, coba kalter, yang Kalimantan Tengah, kiri dan dasar ada, ya, di luar ya. Nah, kemudian ada atlet pun luar biasa, ya. Apalagi sudah dari luar Kabupaten Kenapa, berarti pun panitia ini tapi sudah hebat, sudah mantap. Ah, bukan lagi tingkat lokal, tapi sudah di Kabupaten di mana nasional. Makan tengah datang untuk main. Kemudian yang terakhir, mari kita jaga, mari kita supporting untuk melaksanakan kegiatan sepeda ini. Mudah-mudahan hari dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Yang selanjutnya, Pak Tio dan kawan-kawan panitia, mari kita berjalan.
mari kita bekerja sama. Bisa nanti koordinasinya dengan pun bisa nanti langsung ke sekolah. Bukan masalah. Tadi saya siap dengan kawan-kawan untuk menerima untuk melakukan saran dan segalanya. Barangkali ini sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk kepada panitia, selamat untuk kepada peserta yang datang pada hari ini dan selamat datang dari kalian untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, open turnamen media se-Kabupaten Ketapang saya katakan dibuka secara resmi. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Selanjutnya kita mempersilahkan kepada Bapak Theo dan Bapak Mutar untuk pemukulan bola pertama kali. Sudah berkali siap tempat. Silakan.